tertua di Kudus atau seperti ya, itu enggak sih Pak? Tertua di Kudus karena pertama kali di Kudus ini kan misionaris datangnya di kayu aku. Pertama orang itu di kayu aku, dari situlah mulai berkembang ke yang lain. Pada sekitar tahun 1852 ada seorang bernama Yusuf Sadjo itu mengadakan safari ke Surakarta, Semarang dan mampir di Kayu Abu karena dia orang Kayu Abu ya, dan dia kenal yang namanya Nuriman. Nuriman ini seorang Budin yang beragama Islam waktu itu. Karena ingin belajar ilmu kristenan, Mbak Yusuf Sajur ini akhirnya dia belajar dan mau percaya dan jadi Kristen. Itu sekitar tahun berapa itu Pak untuk Nuriman tadi Pak? Nuriman sekitar 1853. Mereka ketemu Yusuf Sajur dan jadi Kristen. Dan akhirnya dari Nuriman ini ada 4 orang lagi yang mereka juga ikut percaya menjadi Kristen. Dari iman mereka pada tanggal 26 Juli 1853 dibaptis oleh misionaris Wetsu di Semarang. Nah, mulai dari situlah kita jadikan tonggak sejarah kekristenan ada di Kayu Abu. Sehingga itu menjadi landasan kita untuk ulang tahun gereja. Ya, walaupun bangunannya belum. Nah, dari 4 orang ini setahun kemudian jumlahnya meningkat sekitar 20 orang. Nah, dari 20 orang ini, 4 orang ini di bawah Hotsu dan Filemon, Yusuf Sajo juga mau membangun gereja yang besar. Ya, tetapi dana tidak cukup. Akhirnya mereka agak bingung dan ada tamu namanya Kiai Tunggul Bulung memberi saran kalau bangun gereja yang besar sekali ya. Nah, akhirnya dibangunlah gereja yang besar rencananya. Tetapi karena bangun itu perlu dana, 10 tahun setelah itu baru terwujud. Berarti sekitar tahun berapa? 64. Nah, itu baru terwujud gereja yang cukup besar pada waktu itu yang sekarang kita pakai. Nah, itu juga bantuan dari Pabrik Gula Klaling. Pabrik Gula Klaling membantu dan berdiri gereja itu. Nah, karena terus berkembang, kita tidak mau tergantung pada kepemimpinan misionaris, maka pada tanggal 24 November tahun 1940 ditapiskan pendeta pertama yaitu Bapak Pigeno Pororejo. Itu berasal dari Kayu Abu sendiri, Pak? Asli dari Kayu Abu. Itu ya, dan sampai sekarang terus bertumbuh, berkembang dan regenerasi untuk pendeta terus berjalan akhirnya sampai sekarang. Bisa dikatakan kalau di gereja Kayu Abu ini tertua di Kudus atau seperti ya, itu enggak sih Pak? Tertua di Kudus karena pertama kali di Kudus ini kan misionaris datangnya di Kayu Abu. Pertama orang itu di Kayu Abu, dari situlah mulai berkembang ke yang lain.